pada saat hari ini kita berkumpul bersama-sama beriktikaf di masjid, yaitu Masjid Darul Falah. Semoga kita menjadi orang-orang al-muflihin, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Karena keberuntungan di akhirat Allah gambarkan dengan syurga. Makanya panggilan abis sholat ketika Allah, panggilan azan ketika disebutkan hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan, itu hakikatnya keberuntungan yang akan mengantarkan seseorang kepada syurga. Di surah Al-Mu'minun Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin. Yang mana di situ disebutkan ciri-ciri keberuntungan bagi orang mukmin ini, mukmin yang mana? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, mereka yang dalam salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, walladzina hum liz-zakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang menjaga zakat, mereka yang selalu menunaikan zakat, mereka yang selalu menjaga kehormatannya, mereka yang meninggalkan segala sesuatu yang enggak manfaat dari ucapan. Anil laghwi mu'ridun. Terus Allah juga katakan di akhir ketika setelah menjelaskan ciri-ciri mukmin yang beruntung, Allah katakan ulaika humul warizun. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang akan mewarisi surga. Mereka akan masuk ke surga tersebut secara kekal. Tapi yang uniknya, Allah tidak menggunakan kata dakhala atau walaja yang artinya masuk. Ya, Allah enggak menggunakan kalimat dakhala atau walaja yang artinya masuk, karena yang namanya masuk ada kemungkinan keluar. Orang yang masuk ke warung belum tentu pemilik warung. Orang yang masuk ke rumah seseorang belum tentu dia adalah pemilik rumah. Tapi ketika dikatakan ulaika humul warisun, merekalah orang-orang yang mewarisi surga. Ketika dikatakan ulaika humul warisun, sesungguhnya merekalah orang-orang yang mewariskan, artinya apa? Yang namanya warisan haknya kita, enggak bisa diambil alih sama siapapun. Itu warisan. Warisan itu memang yang punya adalah kita sendiri. Seandainya kita punya keluarga, seandainya kita punya keluarga atau punya anak lah, anak ini sebenarnya berhak untuk mendapatkan warisan tadi, warisan dari kita. Tapi ternyata kita dibunuh, gak jadi, gak dapat, karena dia gak berhak pada saat itu. Karena sifatnya dia memaksakan. Tapi kalau dia sabar, dia akan mendapatkan. Makanya ketika Allah mengatakan ulaika humul waritsun, sesungguhnya orang-orang yang beruntung akan masuk ke dalam surga, ya tinggal tunggu aja, dia bakal dapat. Selagi dia istiqomah dengan sifat-sifat tadi. Makanya dalam ayat lain Allah mengatakan alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang setelah beriman, kan qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang sudah beriman, lalu apakah cukup dengan iman? Enggak. Tsumma istaqamu. Dia harus istiqomah menjaga sifat-sifat ciri-ciri yang tadi. Sudah dia jaga sampai akhir hayatnya, barulah antara Allah katakan ulaika humul waritsun. Mereka lah orang-orang yang berhak untuk masuk surga. Ya mudah-mudahan ketika kita duduk di Masjid Darul Falah bukan hanya duduk, tapi kita benar-benar mendapatkan makna sesungguhnya dari Al-Falah, dan kita mendapatkan predikat aflahal mu'minun al-muflihin insyaallah. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di salah satu daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun, Allah katakan alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ada mereka orang-orang yang mana mengalihkan atau berpaling dari ucapan-ucapan yang enggak manfaat.
Karena hakikatnya lisan Allah ciptakan buat kita itu untuk hal-hal yang manfaat, bukan yang kagak manfaat. Lisan ini, Pak, bisa menjadi juru penyelamat. Ya, lisan bisa menjadi juru penyelamat, atau dia ini akan menjadi juru pembinasa kita sehingga kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah lisan. Kalau kita bisa menjaga lisan, kita akan terjaga. Kalau kita enggak bisa menjaga lisan, kita akan binasa. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ada orang-orang yang masuk surga itu mereka tergelincir, kepleset, tergelincir, jatuh. Itu bukan karena kaki, tapi hasaidu al-sinatihim. Karena gara-gara lidah mereka sendiri. Terjerumus ke dalam neraka bukan karena kaki. Kepleset karena masuk neraka bukan karena kaki, tapi karena lisan, karena lidah, karena mulut. Artinya kan mulut ini bahaya. Tapi gak sepenuhnya bahaya. Tinggal pintar-pintar kita aja bagaimana kita menggunakannya. Pisau. Pisau itu gak bisa kita katakan, wah, orang kalau megang pisau tindak kriminal, pasti enggak. Pisau bisa digunakan untuk motong bawang, motong wortel, motong buah, sesuatu yang bagus. Tapi kalau kita gak bisa menggunakannya, walaupun yang kita potong adalah bawang, tangan kita keiris. Walaupun yang kita potong adalah jeruk, tangan yang kena. Karena kita gak bisa menggunakannya. Begitupun lidah. Lidah ini, kalau kita gak bisa menggunakannya, seringkali ya lidah ini yang akan memotong diri kita sendiri. Mencabik diri kita sendiri di neraka kelak. Waliyadzubillah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, liyattakhidha ahadukum qalban syakira walisanan dzakira. Hendaknya salah satu di antara kalian berusaha untuk memiliki lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalban syakira, hati yang syukur, lisan yang berzikir. Berusaha untuk melakukan hal seperti itu. Lisannya berzikir, hatinya bersyukur. Nah, masyarul hadirin, Allah ciptakan lisan kita itu untuk berzikir, untuk baca Al-Quran, untuk memuji orang, untuk baca sholawat. Alhamdulillah, tadi sebelum kita mulai, kita baca sholawat dengan lisan kita. Wah, juga kita niat pada saat masuk ke masjid baca doa, keluar masjid baca doa, terus juga pada saat ini kita niat dalam hati dan kita sunnahkan melalui talafutnya kita, itu dengan lisan. Bahkan lisan ini bisa menjadi sumber sedekah bagi orang yang gak bisa sedekah dengan harta. Sebagaimana ada orang-orang dari kalangan sahabat muhajirin yang ngadu sama Nabi. Mereka ngerasa kalah dari sahabat Ansor dalam segi sedekah. Orang Ansor, mereka orang yang hartawan. Jadi mereka bisa menggunakan hartanya dengan sedekah. Sedangkan muhajirin orang miskin. Ngadu mereka sama Nabi, ya Rasulullah, kami ini puasa sama, sholat sama, tapi kami gak bisa sedekah karena kurangnya harta kami. Kata Nabi, dari lisan kalian itu bisa mengeluarkan zikir. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Likulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih, subhanallah, sedekah. Likulli tahlilatin sadaqah. Setiap kalimat, la ilaha illallah, sedekah. Dari lidah. Artinya kan bisa manfaat tuh lidah. Bahkan, setiap kali ada jenazah yang mau disolatkan, setelah disolatkan itu kan kita semua bersaksi dengan lidah kita. Ya, kita semua bersaksi dengan lidah kita. Udah selesai, tiba-tiba diomongin, ishadu annahu min ahlil khair, khair, ishadu annahu min ahlil khair. Saksikanlah bahwa dia orang baik. Kita semua ngomong, baik. Padahal ya, mungkin dia teman kita yang mati nih. Kita tahu banget nih orang kayak gimana. Kita tahu banget. Tapi karena ada dua hadis. Pertama, kata Nabi, udhkuru mahasina mautakum. Kalau ada yang wafat di antara kalian, yang disebut itu baiknya aja. Yang kedua, kata Rasulullah, kuntum syuhada'ullahu fil ardi.
kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi. Jadi saksinya, saksilah, jadilah saksi dalam keadaan atau dalam perbuatan baiknya nih mayit. Wah, misal dia cuma punya kebaikan 20%, ya udah saksinya 20% aja. Ya maksudnya saksinya tuh 80% enggak usah kita saksikan. Kita ingat baiknya aja, ini orang baik 20% tadi tuh. Itu maksud udhkuru mahasina mautakum. Selalulah sebut kebaikan orang yang wafat. Dari mana? Dari lisan. Dan itu akan bermanfaat itu buat mayit. Makanya itu kan didoakan, isyhadu annahum bil khair khair. Terus juga kita lihat Sayyidatana Ummu Salamah pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah alimni syai'an aqulu hau ana jalisah. Ya Rasulullah, ajarkan aku suatu ucapan yang bisa aku ucapkan dalam keadaan aku duduk. Duduk doang tapi dapat pahala. Duduk kayak gini doang nih, tapi pahalanya luar biasa. Kata Nabi Muhammad, quli subhanallah 100 marrah, ucapkanlah kalimat subhanallah 100 kali, itu lebih baik daripada 100 ekor onta yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Cuma padahal subhanallah. Lalu Nabi juga mengatakan, ucapkanlah kalimat alhamdulillah 100 kali. Itu lebih baik daripada 100 ekor kuda yang digunakan jihad fisabilillah. Ucapkanlah kalimat Allahu Akbar 100 kali. Lebih baik daripada 100 budak yang dibebaskan di jalan Allah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah la yudrikuha syai', enggak ada pahala yang bisa menandinginya. Padahal ucapan pendek. Wa di dalam kitab Sahih Bukhari hadis terakhir. Hadis terakhir dalam kitab Bukhari itu disebutkan hadisnya adalah kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan. Tsaqilatani fil mizan, tapi walaupun ringan diucap berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, kalimat ini kalimat yang paling disukai sama Allah. Apa kalimatnya? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini kan lisan. Ya. Lisan Allah jadikan perantara kita untuk membaca Al-Qur'an. Yang per hurufnya kita akan mendapatkan 10 pahala. Kaliin aja kalau Fatihah berapa huruf itu? Ya, kalau Al-Baqarah yang kita baca atau satu juz daripada Al-Qur'an kita baca berapa huruf? Dikalikan per huruf 10 kebaikan. Perantaranya apa? Lisan. Ya, perantara lisan. Dan lisan itu hakikatnya apa yang ada di hati, diutarakan oleh lisan. Makanya ma'asyarul hadirin, lisan ini banyak baiknya, banyak bagusnya. Ya, banyak bagusnya. Bahkan di dalam sholat kita ada yang namanya rukun qawli. Rukun yang berupa ucapan. Yang emang harus disebut pakai apa? Pakai lisan. Gak bisa ngedem baik, kagak ada suaranya. Tapi suaranya juga jangan saut-sautan sama imam, sama saling gede-gedean. Ya kecil aja, yang penting disebut. Apa itu? Rukunnya adalah diantaranya Fatihah. Ya Fatihah rukun qawli. Salam. Juga tasyahud. Juga takbir. Itu rukun qawli. Takbiratul ihram. Harus disebut. Dan dari sebut itulah akhirnya kita bisa mendapatkan keabsahan dalam sholat. Kita gak ngebahas orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Mereka gak bisa berbicara. Ya. Karena hakikatnya mereka pun mendapatkan pahala yang sama. Ulama mengatakan innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Hakikatnya lidah itu adalah perantara apa yang dikatakan oleh hati. Kalau hati kita mengatakan saya sayang, diutarakan oleh lisan. Makanya kan biasanya kalau ngomong aku sayang kamu, aku suka, aku benci, itu kan yang merasakan hati. Tapi diutarakan oleh lisan. Makanya sampai ulama mengatakan apa yang diucapkan oleh lidah, oleh lisan, itu menunjukkan apa isi hatinya. Kalau ucapannya bagus, berarti hatinya bagus tuh. Kalau ucapannya jelek, oh berarti nunjukin hatinya jelek. Makanya dalam Al-Quran ada seorang, orang soleh, namanya Luqman. Luqman ini pak, bu, dia ini bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan malaikat. Dia manusia biasa. Dia budak. Yang budaknya ini disebutkan dalam tafsir budak kulit hitam, pendek, punya majikan. Tapi dia mendapatkan anugerah yang tinggi di sisi Allah. Al-Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi beliau mengatakan dalam tafsirnya Khawatirul Imam bahwasanya
Allah ingin menunjukkan kepada kita kemuliaan itu bukan karena warna kulit ataupun kedudukan dan jabatan. Sekelas Luqmanul Hakim yang menjadi budak kulitnya hitam dan dia adalah orang yang pendek, dia punya majikan yang enggak bebas, budak itu enggak bebas, tapi nama dia disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ada surat namanya surat Luqman. Ada beberapa ayat nama Luqman disebutkan. Wa idh qala Luqmanu libnihi walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Ada nama Luqman dalam ayat itu sendiri. Berarti dia orang hebat. Apa kehebatannya? Pernah ditanya, "Ya Luqman, apa yang membuatmu bisa jadi seperti ini? Apa yang engkau dapatkan? Apa yang engkau lakukan?" Dia bilang, "Aku mendapatkan ini karena aku selalu taat kepada Tuhanku dan aku enggak menyia-nyiakan waktuku untuk berbicara hal-hal yang enggak manfaat." Jadi tidaklah berucap dari lisan dia kecuali ucapan yang bagus. Makanya gelarnya apa? Luqmanul Hakim, bijaksana, hikmah. Yang keluar itu mutiara, yang keluar itu faedah. Nah, di antara faedahnya yang pernah ucapkan oleh Luqman, Luqman ini kan punya majikan. Majikannya pernah nyuruh Luqman untuk nyembelih seekor kambing, disembelih. Disembelih seekor kambing di hadapan majikannya. Pada saat disuguhkan itu daging, maka akhirnya majikannya bilang, "Nih dari daging ini tolong subuhkan kepada saya daging yang paling enak." Maka yang disuguhkan oleh Luqmanul Hakim adalah lidah kambing sama hati kambing. Kan kalau kita tahu kan paha kambing enak. Bahkan bagian yang paling disukai sama Nabi. Ya, bagian yang paling disukai sama Nabi. Disuguhkanlah akhirnya itu daging yang isinya itu adalah hati dan lidahnya kambing kepada majikannya tersebut. Pada saat disuguhkan, dimakan sama majikannya. Gak lama dari situ majikannya minta lagi. "Tadi kan ente berikan kepada saya hal yang paling enak. Coba sekarang ganti. Berikan kepada saya hal yang paling gak enak dari itu bagian kambing." Yang gak taunya disuguhkan lagi hati sama lidah. Dan tadi kan potongan kecilnya, ini potongan sisanya. Sampai majikannya bilang, "Ente bilang tadi yang enak hati sama lidah. Sekarang pada saat anak bilang yang kagak enak, dikasih lagi hati sama lidah. Bagaimana ini? Kok ini enak, ini juga kagak enak?" Akhirnya kata Luqman, "Huma atyaba idha tayyaba, huma akhbata idha khabutha." Kedua hal ini adalah hal yang paling bagus kalau bagus. Dan kedua hal ini adalah hal yang paling jelek jika dia jelek. Lidah sama hati. Lidah sama hati kayak gitu. Makanya ma'asyur hadirin, kalau mau ngomong, kalau kita mau ngucapin sesuatu, perlu kita saring dulu. Kira-kira yang kita ucap manfaat atau enggak. Bahkan seandainya manfaat, itu enggak semena-mena langsung kita lontarkan. Sampai dalam kitab hadis Jawahir Lu'lu'iyah, karangan Al-Imamul Jurdani, di situ tertera hatta kalimat. Walaupun kalimat yang manfaat, kalau mau diucap, itu harus pikir-pikir. Kenapa? Kadang dia manfaat, tapi ternyata bisa berbahaya. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Az-Zamakhsyari wa juga Al-Imam Fakhrur Razi di dalam tafsirnya, bahwasanya Luqmanul Hakim mendapatkan gelar hakim, ahli hikmah, karena walaupun kalimatnya itu manfaat, dia enggak langsung utarakan. Karena dia bakal pikir dulu dampak dari ucapan manfaat ini apa. Kalau dampaknya akan menimbulkan fitnah, enggak diucapkan. Ya enggak diucapkan. Karena bakal menimbulkan fitnah, berbahaya. Walaupun itu benar, walaupun itu faedah. Wazinil kalam idza nataqta wa sayyidi al habib Muhammad bin Idrus al Idrus. Beliau sayyidi al habib Abdullah bin Idrus al Idrus. Beliau mengatakan lidah ini kecil bentuknya tapi besar bahayanya. Kecil bentuknya dah. Tapi bahayanya besar. Karena bahayanya besar, Allah jadikan lidah itu punya dua pagar. Allah jadikan lidah punya dua pagar. Pertama, pagarnya adalah gigi. Kedua, bibir. Kalau seseorang giginya ditutup, ngomongnya kagak jelas. Kalau giginya ditutup. Kalau misalnya bibirnya lagi, yang kedua, pagar kedua ditutup, gak ngomong lagi suara. Suaranya udah kagak keluar.
Artinya apa, Pak? Kita ini disuruh sama Allah untuk tadabbur. Tadabbur itu bukan hanya pada ayat Al-Qur'an, tapi tadabbur juga kepada ayat kauniyah. Karena ayat ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Kauliyah berupa ucapan firman, kauniyah berupa ciptaan. Maka Allah katakan wa fi khalqikum afala tubsirun. Di dalam penciptaan kalian, kalian ngelihat enggak? Maksudnya tadabbur enggak? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah kalian tidak melihat kepada apa namanya unta, bagaimana dia diciptakan? Itu kan tadabbur. Wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung kenapa bisa ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana Allah membentangkan bumi? Ini untuk apa? Untuk tadabbur. Semuanya untuk tadabbur. Nah, kita pun disuruh sama Allah untuk tadabbur. Kenapa Allah ciptakan lisan tapi ditutup dengan gigi dan bibir? Agar kita tahu bahwasannya kalau mau ngomong itu gak boleh sembarang. Tapi ya dipikirin, ini ngomong apaan yang mau diomongin? Bermanfaat atau enggak? Bahkan Pak, di dalam hadis juga disebutkan, kesempurnaan iman seseorang adalah ketika seseorang tersebut bisa menjaga ucapannya. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ucapkan yang baik. Kalau enggak bisa, diam. Ucapkan yang baik, kalau enggak bisa, diam. Nah, begitupun ketika nyampe kepada kita kabar sesuatu, apapun kabarnya. Kabar ketika nyampe kepada kita itu kita jangan langsung sampaikan. Allah katakan dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kabar kepada kalian dari orang yang tidak kalian kenal atau orangnya itu orang fasik, fatabayyanu, klarifikasi dulu. Rasulullah mengatakan kalau ada orang dengar kabar langsung dia sampaikan lagi, jadi penyambung lidah secara cepat tanpa klarifikasi, kata Nabi ini orang pendusta. Enggak usah pikir-pikir panjang-panjang, kata Nabi, kafa. Cukup seseorang bisa dikatakan pendusta, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaditsa bikulli ma sami. Setiap kali dengar kabar langsung disampaikan tanpa dicari tahu dulu, ini benar atau enggak yang ngomong. Ini benar atau enggak? Beda halnya kalau yang nyampein kepada kita bukan orang fasik. Yang nyampeinnya adalah orang yang soleh. Karena tidaklah dikatakan soleh kecuali kalau ngomong pasti benar, pasti jujur. Kalau ngomong pasti yang manfaat. Makanya ulama mengatakan, ucapan-ucapan dari para a'immah kita, para imam kita seperti Imam Syafi'i, atau Imam Nawawi, Imam Rafi'i, dan para a'immah lain, para asatid kita, para ulama kita, cukup dengan ucapan mereka, itu kita gak perlu, oh benar gak nih omongan? Udah pasti benar, kenapa? Mereka orang soleh. Sehingga kalau kita untuk meragukan, sehingga menanyakan dalil, itu tidak bagus. Beda halnya kalau kita pengen cari tahu, pengen nambahin ilmu, wawasan, boleh. Tapi kalau cuma pengen menembak, atau pengen meragukan, atau pengen menjatuhkan, dalilnya mana? Maka tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ini orang bukan orang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau orang fasik yang datang yang enggak dikenal ahli maksiat, maka klarifikasi kabarnya. Nah, perlu kita contoh ketika mendengarkan kabar dan mengklarifikasi sebuah kabar, contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki ajudan burung, nama burungnya Hudhud. Burung Hudhud ini memiliki kehebatan. Kalau di perjalanan, orang dulu kan Pak, gak ada Indomaret, gak ada Alfamart. Jalan kagak ada rest area. Air menjadi sumber terpenting di dalam perjalanan. Kalau kita gak bawa air juga kagak apa-apa di jalan. Gak perlu. Kenapa ya? Di jalan-jalan banyak warung Madura banyak. Indomaret juga banyak. Perjalanan jauh ada rest area, enak. Kalau dulu itu mereka bawa kirbah. Air yang diisi di wadah kulit, ditutup. Kalau air itu habis, wah kebingungan. Perjalanan jauh. Gak ada warung di pinggir jalan, gak ada padang pasir. Maka ya mau gak mau mereka bawa. Nah, Hudhud itu adalah seekor burung yang faham. Nah, kita tahu kan kenapa Allah ciptakan unta itu di punuknya itu bisa nyimpan air. Itu diantaranya
bisa menjadi cadangan minuman bagi penunggang unta. Tu afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, ma'asyarul hadirin, hud-hud ini kalau di perjalanan cukup dia ngelihat tanah, dia bisa tahu nih sumber mata air di bawah nih, kalau kita gali sumur paling 10 meter, 15 meter, 20 meter dia tahu. Maka hud-hud itu pasti dibawa terus oleh Nabi Sulaiman. Cuma pernah sekali enggak ngikut. Nyari Nabi Sulaiman. Fama kata ghaira ba'id, kata Nabi Sulaiman, wa tafaqqada at-tayra fa qala ma liya la aral hud-hud am kana minal ghaibin. Mana ini hud-hud, kok kagak ada? Kalau dia balik, aku akan siksa, maksudnya aku akan hukum, masukin penjara, atau aku akan sembelih aja udah dimakan. Ya, ula adbahannahu ala yatini bisultani mubin. Enggak lama dari situ hud-hud datang. Pada saat hud-hud datang, dia langsung datang ngomong bawa kabar. Kata hud-hud, bentar, jangan langsung main siksa atau main hukum ini. Ahadtu bima lam tuhid bih. Aku datang dari sebuah daerah dan aku membawa kabar yang engkau enggak tahu kabarnya. Ini kan manusia, Pak. Kita manusia nih sifat penasarannya itu kuat. Kalau kita dipancing dikit aja, oh kita bakal kepancing. Kita ini lebih kuat dipancing daripada ikan. Kalau ikan masih ngeliat-ngeliat deh. Ada yang kena, bahkan kita terkadang tertipu. Kita yang terkadang tertipu, di akhir dimakan cuma dikit doang dah. Gak makan sama kailnya, kita narik gak tau gak kena ikannya. Tapi kita manusia itu seringkali lebih mudah terpancing. Terpancing emosi mudah. Terpancing satu kabar yang gak baik, fitnah mudah. Maka hud-hud ini paling tahu. Kita kan manusia, kalau misalnya ada teman aja ngomong, lu tahu gak? Udah penasaran banget tuh. Apa sih? Wah, gak kabar, gak solid nih, gak temen nih, apa ini? Ya, itu cuma buat penasaran aja, apa sih? Penasaran. Di jalan aja kalau ada tulisan dilarang nengok, kita penasaran, kenapa sih gak boleh nengok? Gak tahu ya, pas ditengok, marketing gak tahu ya. Restoran di situ. Ya, manusia. Maka kata hud-hud, ahattu bima lam tuhid bih. Ya Sulaiman, aku datang dari sebuah daerah. Ahatu bimalam tuhid bi, aku bawa kabar yang engkau enggak sampai, engkau enggak tahu. Aku datang dari daerah dengan kabar yang paling akurat. Kenapa? Daerah tersebut ada seorang perempuan yang dia menjadi ratu dan makhluk pengikutnya semuanya banyak, dia banyak pengikut. Permasalahannya satu, ni ratu dan pengikutnya nyembah matahari. Seorang nabi memiliki sifat wajib 4. Sidik, tabligh, fatonah, amanah. Ada tabligh di situ, Pak. Tabligh itu wajib bagi mereka menyampaikan. Ketika sampai kepada mereka kabar, ini ada daerah yang belum terkena tauhid, terkena dakwah. Wajib bagi mereka menyampaikan kalau itu cakupan dakwah mereka. Karena kalau mereka enggak menyampaikan daripada dakwah atau syariat yang Allah titipkan kepada mereka, mereka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat. Maka seharusnya Nabi Sulaiman langsung bergerak, tapi enggak bergerak Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, qala nanzur. Kita lihat dulu. Ente ini benar atau kagak kabar yang ente bawa? Padahal kan kewajiban dia sebenarnya buat dakwah, tabligh nyampe ke daerah tersebut. Tapi enggak langsung termakan, terprovokasi dengan kabar. Padahal hud-hud udah jelas banget bilang binaba'in yakin, aku bawa kabar yang akurat. Tetap kata Nabi Sulaiman, nanzur, kita lihat dulu. Asadaqta am kunta minal kadhibin. Ente ini jujur atau dusta? Nah, ini perlu kita tiru, Pak. Jangan sampai kabar yang kita bawa enggak manfaat. Akhirnya lidah kita mengutarakan kalimat-kalimat yang enggak baik. Kadang gara-gara kabar yang enggak baik kita mengutarakan cacian. Kadang gara-gara kabar yang enggak baik akhirnya kita gibahin orang. Kadang gara-gara kabar yang enggak baik akhirnya kita ngebuat fitnah. Dari mana? Dari kabar mulanya. Makanya ma'asyarul hadirin, kita lihat bahayanya lidah contohnya. Tadi kita dari tadi ngebahas manfaat. Manfaat. Ini bahaya. Lidah, di antara bahayanya lidah adalah ghibah. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW ketika sahabat sama Nabi duduk kayak gini bareng-bareng. Duduk bareng-bareng sama Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi sama sahabat nyium bau yang menyengat, bau gak enak. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah ini bau dari mana? Kata Nabi Muhammad, ini bau dari kelompok orang munafik yang sedang gibahin orang muslim. Dari mulut mereka yang lagi gibah tuh, tuh baunya sampai ke sini. Ya, itu dari gibah. Belum lagi dari namam. Namam itu ngadu domba.
Ya, itu disebutkan orang yang ngadu domba itu biasanya adalah anak zina. Orang yang ngadu domba itu biasanya anak zina. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pernah minta salat, pernah salat istisqa 3 hari, minta turun hujan, minta diangkat musibah, tapi musibah enggak diangkat sama Allah. Gara-gara apa? Di kelompoknya ada pengadu domba. Ada namam, sehingga enggak Allah turunkan rahmat, enggak Allah turunkan pertolongan pada saat itu. Ketika ni namam pengadu domba taubat, tiba-tiba rahmat langsung turun, pertolongan langsung turun. Dari mana ini sebabnya? Lidah. Maka enggak heran tadi Nabi ngomong dalam hadis bahwasanya manusia tergelincir ke neraka bukan karena kaki, tapi karena lidahnya. Ya, karena lidahnya. Nyaci maki. Wah, subhanallah, kalau kita mau tiru, lihat Nabi Muhammad di dalam perperangan. Di dalam perperangan Uhud ketika ada sahabat-sahabat Nabi yang dimutilasi, perang Uhud muslimin kalah. Ada sahabat ngomong, ya Rasulullah, hancurkan mereka, doakan mereka kebinasaan, laknat mereka. Apa kata Nabi? Ma bu'ithtu la'anan wala sababan. Aku diutus, bukan aku dijadikan oleh Allah lidahku untuk mencaci maki ataupun melaknat. Apa yang dilakukan sama Nabi? Lidah Nabi, ngedoain orang. Malah didoain baik sama Nabi. Itu lidahnya Rasulullah SAW. Nah kita, sekarang, di zaman sekarang, lidah itu udah beralih fungsinya. Banyak di antara kita mulutnya ngedem. Enggak ngomong apa-apa, tapi diganti ke sini. Lidahnya diam, tapi diganti ke WhatsApp. WhatsApp itu kan kata-kata yang hakikatnya biasanya diutarakan oleh lidah kita. Cuma karena orangnya jauh, kita perlu ngomong ya pakai jari akhirnya ngomongnya. Makanya tadi saya katakan ungkapan sebuah ulama, lidah itu perantara isi hati. Kalau lidah enggak bisa berbicara, maka yang berbicara adalah jari. Sama seperti orang yang diistimewakan oleh Allah, mereka diuji dengan kebisuan. Pada saat mereka bisu, ngomong pakai apa? Isyarat tangan. Wah, kita sekarang sama, mulut bisa ngomong tapi kita diamin, jari yang bermain. Ini kedudukannya sama. Jangan sampai mudah bagi kita untuk mempecah belah orang, mencaci maki orang, memprovokasi orang. Pertama, dari kabar yang gak ada manfaatnya. Nyampe kepada kita kabar, sesuatu kabar tentang fulan, belum tahu benar atau kagak, kirim ke grup sebelah. Dapat dari grup A, kirim ke grup B. Grup B ngirim ke grup C. Apalagi kalau kabar itu nyampe mulai dari kita. Ya Allah, ini dosa jariah banget. Yeah. Ini dosanya dosa jariah. Karena kata ulama, وَمَا مِنْ كَاتِبٍ إِلَّا سَيَفْنَا وَيَقْدَحْرُ وَمَا هُوَ كَاتِبُ. Hakikatnya manusia akan mati, tapi apa yang dia tulis akan selalu ada. Maka kata ulama, فَلَا تَكْتُبْ بِكَفِكَ غَيْرُ شَيْءٍ تَسُرُّكَ فِي الْكِيَامَةِ أَنْتَرَهُ. Maka jangan pernah menulis satu kalimat yang kalau engkau tulis, ketemu di akhirat, engkau gigit jari, nyesel. Kenapa gue tulis ya? Ya, kenapa gue tulis? Makanya Pak, ini WhatsApp sekarang tergantung kita. Bisa menjadi manfaat buat kita, bisa menjadi bahaya. Kalau kita kasih kabar yang gak manfaat kepada orang lain, oh siap-siap, akan menjadi bahaya bagi kita itu WhatsApp. Oh, banyak juga di antara teman-teman kita zaman sekarang buat akun palsu. Buat akun palsu, tujuannya untuk apa? Untuk komentarin orang, untuk nyaci maki orang. Gatel doang, kalau pakai akun asli kan gak enak. Misal saya, nama Muhammad Syahab, tiba-tiba komentarin di Instagram, di postingan orang, saya enggak demen, saya komentar, wah ente kok kayak ini, jelek banget, ente enggak ada akal, wah ente enggak ada pahaman, maaf, ente orang bodoh. Kan ketika nama asli dipampang, wah kagak enak. Akhirnya buat akun palsu. Emang kalau akun palsu, Allah kagak tahu? Emang kalau akun palsu, malaikat enggak tahu? Tetap kan yang nyatet malaikat. Yang enggak tahu manusia, tapi Allah melalui malaikatnya tahu. Akan dicatat itu semua. Dan itu yang akan menjadi pertanggungjawaban Allah di akhirat. Ya, pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat. Nah, ini yang berbahaya. Apalagi kalau misalnya kita sengaja membuat kabar-kabar yang enggak benar, kabar yang membuat fitnah. Makanya tadi saya katakan, kabar walaupun manfaat, itu enggak semena-mena langsung perlu disampaikan. Walaupun manfaat, kalau bisa menimbulkan polemik, menimbulkan perpecahan, menimbulkan perselisihan antara umat, maka lebih baik enggak usah disampaikan. Ini kagak zaman sekarang, grup, nama grup di WhatsApp-nya grup bagus banget, grup silaturahmi.
tapi dalamnya qati'ur rahim, pemutus tali silaturahmi semua. Grupnya tulisannya keluarga, tapi nggak tahu, nggak ada kekeluargaan di grup itu, caci maki semua isinya. Apalagi di zaman-zaman kayak gini, menjelang pemilu-pemilu kayak gini, ya, grup caci makian semua, debat gara-gara kalimat yang, ya Allah, pemilihan. Orang milih saya mau makan warteg bebas kan. Yang satu misal Aulia pengennya makan daging. Ya, Ustaz Aulia pengennya daging kambing. Saya pengen daging ayam. Masa saya caci dia ketika milih daging kambing? Bebas. Jangan sampai kotori lisan kita gara-gara Ustaz Aulia pengen daging kambing, saya caci, ente daging kambing kolesterol ini, entar ente mati gara-gara darah tinggi. Ya enggak perlu, kholas ente mau makan itu. Wah, saya makan daging kambing. Ya enggak perlu juga dicaci. Yang penting kita kan bisa makan warteg bareng-bareng. Apalagi Ustaz Aulia yang bayarin di traktir. Wah, enak. Ya. Jadi jangan sampai kita kotorin lidah kita gara-gara hal yang kayak gini. Apalagi harus ada pecah belah antar umat. Nabi Muhammad SAW udah berusaha untuk menyatukan umat dari zaman dulu. Bayangin, Pak. Orang kafir Quraisy itu pernah cekcok di dalam menaruh Hajar Aswad. Sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, siapa yang menyatukannya? Nabi Muhammad. Ketika Nabi pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah, dan Nabi yang paling berhak bawa Hajar Aswad, gak dibawa sama Nabi. Kata Nabi, yaudah kita bawa bareng-bareng aja. Tuh, kain kayak gini, setiap pemimpin suku megang kain, Hajar Aswad di tengah, bawanya bareng-bareng. Disatukan sama Nabi. Ketika Nabi nyampe ke kota Madinah, Nabi bukan hanya ngebangun masjid, tapi yang dibangun sama Nabi Muhammad SAW, orang yang demen sama masjid. Kalau kita kagak, masjid direnovasi, masjid dibagusin, jamaah sholat satu shof. Padahal masjid tujuannya untuk ngumpulin orang. Nah, Nabi ketika ngebangun masjid, bukan masjidnya doang dibangun, tapi Nabi ngebangun persaudaraan antar umat sehingga demen sama masjid. Tahu gak, Pak, kenapa kita kalau sholat shof harus rapat? Shof tuh harus rapat. Sampai disebutkan kan, sawu sufufakum fa'ina tasyiatus sufuh minta ma'amis sholat. Rapatkan shaf, karena rapatnya shaf menjadi tanda penyempurna sholat. Karena kata Nabi, kalau shaf kita enggak rapat, dalam hadis, sahih hadisnya, aula yukhallifanallahu ala qulubikum. Rapatkan shaf, atau kalau tidak, kata Nabi, Allah bakal porak-pandakan, pecah-pecahkan hati kalian. Maksudnya terpecah belah akhirnya kita satu sama lain. Makanya masjid kan kenal enggak kenal, beda suku, beda ras, beda bahasa, kita nyatu semuanya. Itu tujuan masjid. Untuk menyatukan umat. Oh, sekarang terkadang masjid digunakan untuk pemilu, untuk yang kagak manfaat. Bahkan terkadang ustadznya juga ngomongnya omongin kagak manfaat. Omongannya bukan omongan ilmu, bukan zikir, bukan Al-Quran. Makanya seringkali guru-guru kita mengatakan, ayo jadikan masjid itu jami'. Bukan hanya, oh karena dia sholat jumat. Bukan, jami' yang benar-benar menjadi pengumpul umat. Itu arti jami', penyatu umat. Karena di zaman Rasulullah ada orang munafik juga ngebangun masjid. Tapi dihancurin sama Nabi. Allah katakan dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah, dia ngebangun masjid bukan untuk nyatuin umat, tapi tafriqan bainal mu'minin walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin. Dipecahbelahkan umat. Mau dihancurin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kita lihat lagi persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar, terus lagi di akhir hayatnya Rasulullah, Nabi menyatukan umat, Nabi senyum melihat persatuan umat. Lah kok kita malah setelah 1400 tahun gara-gara WhatsApp kita pecah belah umat. Ya, grupnya keluarga, adik kita keluar grup. Ya, grupnya keluarga, emak kita keluar grup gara-gara omongan kita. Ya, enggak manfaat. Ya, enggak ada manfaat akhir hal-hal kayak gini. Maka jaga lidah kita. Jangan kita kotori lidah kita. Jaga lidah kita. Jadikan lidah kita penyebab kita masuk surga. Ya, jaga lidah kita. Jadikan lidah kita menjadi penyebab kita dikenal sama Nabi Muhammad. Melalui apa? Melalui salawat. Jaga lidah kita untuk menjadikan kita sebagai orang yang mendapatkan derajat surga yang bukan biasa tapi yang tinggi. Kata Nabi, karena kata Rasulullah, Allah akan mengatakan kepada orang yang baca Al-Qur'an, "Ayo, bacalah dan semakin engkau sering membaca, derajatmu akan semakin tinggi untuk masuk surga." Melalui apa? Lidah. Bahkan ketika Al-Qur'an pertama kali turun, Allah katakan apa? Iqra, ayo bacalah, melalui lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lidah ini bisa manfaat, bisa bahaya. Tergantung kita bagaimana menggunakannya. Jangan sampai lidah ini kita gunakan untuk hal-hal yang gak manfaat. Ya. Jangan sampai kita ini kayak setan. Kita kan pengikut Nabi. Ayo, sukseskan misinya Nabi. Jangan malah menyukseskan misinya setan. Misinya setan apa? Menghancurkan umat.
mempecah belah umat, bawa kabar yang enggak baik, ngadu domba. Ya, itu kan yang dilakukan oleh setan. Pertumpahan darah pertama kali antara anaknya Adam Qabil dan Habil itu gara-gara godaan setan. Ngapain setan ngadu domba antara Qabil dan Habil? Diadu domba, pecah belah akhirnya. Karena dia udah janji, dia benci banget sama Adam. Ketika Adam keluar dari surga, dia janji, "Ya Allah, aku akan hancurkan anak cucu Adam, aku akan datangin dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Untuk apa? Aku pecah belah mereka. La ughwiyannahum ajma'in." Aku akan tipu mereka, kata setan. Nah, kalau kita mengikuti misi setan, ya berarti kita menjadi pengikutnya setan. Tapi kalau kita menjadi pengikutnya Nabi, ya sukseskan misinya Nabi Muhammad dengan menjaga lisan, dengan selalu berucap hal-hal yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Ucapkan yang baik, kalau enggak bisa lebih baik diam. Insyaallah lidah kita menjadi lidah yang bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, ada satu ungkapan disebutkan dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah. Setiap ucapan yang kita ucap melalui lidah kita ataupun melalui jari kita, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah paling tidak 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang akan Allah tanyakan kepada kita, engkau mengucapkan ini, ucapan ini manfaat atau tidak? Kalau kita ngomong manfaat, akan ditanya lagi manfaatnya buat apa? Lalu juga akan ditanya, ini yang kita ucapkan bahaya atau enggak? Kalau yang kita ucapkan bahaya, maka Allah akan tanya lagi, kalau ente udah tahu bahaya, lalu kenapa diucapin? Ya. Kalau ente udah tahu ini bahaya, kenapa ente ucapin? Lalu Allah akan tanya lagi, ente udah tahu bahaya, kenapa enggak diem aja? Falyakul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Terus yang terakhir yang akan ditanya sama Allah, kenapa engkau enggak ganti ucapanmu tersebut dengan zikir sehingga engkau akan mendapatkan keuntungan dengan pahala ketika kita udah tahu ini ucapan adalah bahaya. Maka contoh Luqmanul Hakim, orang soleh, budak, tapi namanya diangkat oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, gara-gara apa? Tidak keluar dari kalamnya, dari lidahnya, kecuali mutiara semuanya. Kecuali manfaat, kecuali faedah. Insya Allah, Allah jadikan lidah kita selalu berzikir, lidah kita selalu memuji Nabi Muhammad, lidah kita selalu memuji Allah, dan insya Allah lidah kita menjadi penyambung lidahnya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan lidah kita kelak di akhir waktu kita, sebelum kita wafat, dimudahkan oleh Allah ni lidah untuk mengucapkan kalimat syahadat, untuk mengucapkan kalimat tauhid, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin.